mintanya sama si Madi nih. Oknum penyidik Polda itu minta sama Madi, bukan sama orang tua Ane yang bisa satu abad. Dan minta hadiah. Memang Ane enggak ada bukti nih, memang enggak ada bukti. Kalau bicara bukti rekam, kenapa? Di saat Ane diminta masuk ke ruangan itu enggak boleh bawa HP. Anggota Provos Polsek Jatinegara, Bribka Madi, mengaku sudah mengundurkan diri sebagai anggota Polri. Pengunduran diri Bribka Madi diakuinya sudah terjadi sejak 3 bulan lalu. Dikutip dari tribunnews.com, Madi nekat mengundurkan diri karena merasa sakit hati lantaran dimintai uang pelicin saat melaporkan soal penyerobotan tanah. Terkait pengaduan Bribka Madi, penyidik Polda Metro Jaya akan mengkonfrontasi anggota Provos Polsek Jatinegara itu dengan pensiunan polisi berinisial TG. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo pada Minggu 5 Februari 2023. Truno Yudo memastikan konfrontasi tetap dilakukan meski TG sudah berstatus sebagai purnawirawan polisi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.